membahas apa tuh? Mematangkan konsep-konsep rencana pemenangan tentu saja. Yang kedua konsep-konsep tentang program-program ke depan pemerintahan yang akan datang, sekaligus mengkonsolider peta-peta kekuatan yang kita miliki. Ini akan bertemu dengan Partai Nasdem juga, Gus? Ya, untuk besok kayaknya hanya bersama PKB. Gus, sedikit ada imbauan dari Ibu Yeni Wahid terkait imbauan terhadap barikade Gus Dur untuk memberikan arah dukungannya terhadap dua bakal calon presiden sebelah, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Gimana nih Gus tanggapannya? Ya, itu bukan urusan saya, bukan urusan PKB. Empat kali pemilu kan memang beda-beda gitu. Tapi kalau sampai sekarang komunikasi dengan PBNU sendiri bagaimana Gus? Tidak ada masalah apa sama PBNU. PBNU memang nggak ikut-ikut politik, itu memang harus kita hormati. Kita juga jalan sesuai dengan kekuatan PKB sendiri. Jadi ya semua is okay. Gus, pertemuan besok dengan Mas Anies ini apakah juga akan membahas tim pemenangan? Ya mulai. Ada kandidat siapa gitu nggak Gus buat jadi ketua? Belum, nanti menunggu Bang Surya kalau pulang. Tapi bakal menggandeng dari Purnawirawan TNI Polri gak sih? Karena kan dua batas. Pasti ya, kita akan menggalang semua kekuatan termasuk Purnawirawan. Termasuk besok membahasakan pertemuan dengan PKS? Pasti. Minggu depan akan ketemu dengan PKS ya, minggu depan akan kita follow up pertemuan dengan PKS.